Jelas ya, seperti ini kawan ya, dan logo BI-nya juga kelihatan. Nah, ini logo BI-nya. Jadi logo BI-nya kelihatan dan watermark-nya juga kelihatan ya. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau dibalik juga sama ya. Semuanya jadi kelihatan watermark, angka 00-nya juga tuh. Baik. Jadi cara ceknya seperti ini. Ya, jumpa lagi di channel Hari PLTS. Jadi hari ini saya akan berbagi ya, sobat-sobat semua, untuk membuat lampu LED HPL, yaitu berwarna UV atau ultraviolet, jadi untuk mendeteksi uang palsu atau uang asli. Jadi dengan lampu itu akan jelas terlihat ya. Ya, di depan saya sudah ada lampu USB ya dan power bank. Ini lampunya kalau dicolok ya sudah hidup ya. Nah, lampunya sudah hidup ya. Jadi lampu berwarna putih ini kita akan rubah menjadi ultraviolet. Dan banyak manfaatnya. Oke, sobat-sobat, terus dilanjut ya sampai habis supaya paham untuk mengikutinya. Simak terus. Ya, jadi kita buka ya untuk lampunya ya. Lampunya kita buka dulu, sobat-sobat. Dan kita akan ganti. Ya, dalamnya seperti ini ya. Ini dalamnya lampu USB. Oke, langsung kita buka ya. Dan kita putus dulu ini solderannya ya. Ya, jadi sudah terpisah ya lampu aslinya ya, dan kita akan tukar dengan lampu UV. Simak terus sobat-sobat ya. Jadi caranya supaya gampang dan mudah kita ya, buatnya. Teman-teman atau sobat-sobat semua, jadi yang kita butuhkan hanya dua komponen ya. Ya kawan-kawan, jadi lampu LED-nya HPL seperti ini ya. Jadi yang sebelah kiri ada lubang itu minus, dan yang kanan plus. Nah, ini jenis warnanya UV atau ultraviolet. Jadi plus minusnya jangan sampai terbalik ya. Oke, langsung kita lanjut kawan-kawan. Yang ini resistor ya. Resistornya warnanya coklat hitam-hitam, yaitu 10 ohm ya kita pakai ya. Jadi resistornya 10 ohm. Oke, langsung kita rakit kawan-kawan. Ya, langsung di solder kawan ya.
sobat-sobat, jadi seperti ini ya posisi lampunya ya. Ya. Jadi ada resistor 1 dan HPL 1 ya. Dan kita akan tes sobat-sobat. Kita langsung colokkan di. Nah, ya seperti ini ya. Sudah menyala ya. Dia punya UV-nya. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Dan kita pasang lagi, dia punya pembungkusnya ya. Ya, sobat-sobat, jadi sudah selesai ya lampu LED HPL UV ultraviolet untuk mendeteksi uang asli atau palsu. Jadi sangat berguna ya untuk warung-warung rokok di pinggir jalan atau warung-warung kelontong ya. Jadi bisa mendeteksi uang asli atau palsu dengan bantuan power bank ya. Ya, ini dia contoh power banknya ya. Saya langsung cek. Ya, nyalanya seperti ini ya, kawan ya. Kalau di tempat terang dia sinarnya kecil, tapi kalau dibuat di gelap jelas sekali. Oke, langsung kita tes ya, kawan ya. Di tempat yang gelap ya. Ini logo BI-nya. Jadi logo BI-nya kelihatan dan watermark-nya juga kelihatan ya. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau dibalik juga sama ya. Semuanya jadi kelihatan watermark, angka 00-nya juga tuh bayangannya. Nah, ini contoh cara ngeceknya ya. Oke, kita lanjut lagi ya dengan mengecek uang yang 100. Nah, ini uang 100 ya. Nah, ini ada logo BI-nya kawan. Sini nih, tuh. Nah, ini logonya ya. Jadi dari jauh juga sudah jelas ya. Nampak dari jauh. Kalau dibalik dia tali-talinya kelihatan, tali emasnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi cara ceknya seperti ini. Oke, kawan-kawan. Sekian untuk cara membuatnya ya. Lampu LED LED ultraviolet. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat. Salam sehat dan sukses selalu, kawan-kawan.